Ini berdasarkan edaran dari Bupati Kampar, yang mana edaran tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kampar, karena kita menurut informasi termasuk zona merah. Adapun kita penutupan sementara ini, kita juga melakukan recovery yang ada terhadap satwa dan fasilitas yang ada di sini, termasuk kita melakukan penyemprotan disinfektan manakala ketika kunjungan tidak ada seperti saat ini. Tutup kita kan besar edaran 27 Mei sampai 10 Juni. Jadi itu edaran yang ditetapkan oleh Bupati Kampar, yang mana kita termasuk di wilayah. Terhadap satwa selama kita tutup ini tetap berjalan, termasuk petugas kebersihan maupun kiper satwa itu rutin tetap memberikan pakannya pagi dan sore, dan bersih-bersih kandang juga. Alhamdulillah, semenjak kita tutup ini sesuai edaran Bupati, pagi tadi pun masih antusias pengunjung masih banyak. Nah, bahkan sampai, ya maaf cerita, sampai meminta sama pengelola untuk buka, saya bilang tidak bisa karena kita aturan pemerintah yang kita jadikan acuan.